Selamat datang ke Itzuzu T-Power Motors ni yang berhad. Pusat servis, jualan dan bilik pameran kenderaan 3S Center Skudai Johor Bahru. Kali ini kita akan review light duty trucks ataupun kenderaan ringan perdagangan untuk lori-lori 1 tan dan 3 tan. Kita panggil ELF. ELF series. Kita ada NPR, NPR Pro, NPR 150, kita ada NLR, NLR 130, NLR Pro. Di sini kita ada menjual pelbagai jenis badan lori dari ukuran 10 kaki, 12 kaki hingga 14 kaki panjang. Untuk lori 3 tan juga, kita ada jual untuk chassis 14 kaki, 16 kaki, 18 hingga ke 21, 21.5. Untuk badan lori, kita ada buat cargo body, wooden cargo body dengan lantai kayu, ataupun you nak buat customize untuk buat lantai besi. Kita ada lori tipe untuk lori 3 tan. Kita ada bonded box, refrigerator box, kita ada container dan kita ada arm roll. Dekat belakang saya ni model NPR Pro, 16 kaki 5 inci, 6 tayar untuk berat dengan muatan 7,500 kg. Dah siap pasang arm roll 14 kaki dengan kokatan 6 tan. Arm roll ini telah dilengkapi dengan sistem hydraulic heavy duty, sesuai untuk kerja-kerja arm, angkat sawit, angkat sampah atau buat kerja-kerja civil engineering. Boleh tarik tong panjang 14 kaki ataupun 12 kaki sebab dia menggunakan sistem sliding arm roll. Boleh di-adjust di laras mengikut kesesuaian dan penggunaan. Kekuatan enjin 4,788 cc, 4 silinder, diesel, intercooler, turbo. Memang sesuai untuk kerja-kerja perladangan, untuk jangka hayat yang lebih kekal, penjimatan bahan api yang lebih baik, keselesaan dan keselamatan pemandu yang lebih bagus. Setiap model dilengkapi dengan safety plus. Kita ada ABS, kita ada EBD, kita ada ESR dan kita ada SRS airbag di bahagian pemandu. Jadi jika anda ingin membeli sebuah kenderaan perdagangan untuk kenderaan 1 tan atau 3 tan, boleh cari kami, boleh hubungi kami. Kami sedia memberi perkhidmatan yang terbaik untuk anda. Wakil-wakil penasihat jualan kami sedia memberikan nasihat, khidmat tunjuk ada dan panduan bagaimana untuk memohon pinjaman kewangan daripada syarikat kewangan dan pembelian dan pendaftaran kenderaan perdagangan. Dengan pengalaman, pengetahuan dan ilmu yang kami ada, kami yakin kami akan berikan yang terbaik untuk anda. Kami percaya kami mampu berikan yang terbaik untuk semua pelanggan-pelanggan kami. Kenapa perlu tukar lori tong? Ladang-ladang sawit kat Malaysia ni perlu guna lori tong. Okey, buah semakin banyak, tak ada pekerja yang mencukupi untuk menguruskan kutipan buah ke kilang. Dari kilang hingga ke pusat timbang, masa terlalu lama menunggu. Lori bersusun di sidai sampai berjam-jam untuk loading. Semakin lambat, buah sawit sampai ke kilang semakin susut mutu dan beratnya. Kenapa guna sistem tong untuk angkat buah sawit? Kerana ia lebih menjimatkan kos operasi dan meningkatkan hasil pengeluaran. Okey, simple je jawapan tu. Tenaga kerja tak perlu ramai. Service repair baik pulih kenderaan dapat dikurangkan. Tak perlu lori yang banyak. Tak perlu berbelanja lebih untuk kos insurans, pemeriksaan 6 bulan puspakom, tukar jalan dan permit. Jenderal tak perlu bawa banyak beban. Tong boleh ditinggalkan dan digunakan bila perlu.
Jadi tak perlu masa menunggu. Boleh ganti tong kosong untuk disusi dan bawa tong yang penuh ke kilang pemprosesan. Buah sawit dapat dihantar ke kilang dengan lebih cepat dan mutu buah lebih baik. 2,000 hektar ladang sawit perlu guna 6 unit lori kargo tipe untuk memindahkan buah sawit ke kilang. Tapi kita hanya perlukan 3 unit lori rolobin sudah cukup untuk menyelesaikan segala masalah. Jadi penghasilan boleh mendapat 2 hingga 3 kali ganda lebih banyak daripada sistem konvensional. Kos operasi dapat dikurangkan dan kos pekerja dapat diminimiskan seminimis yang boleh. Tak perlu lagi bayar gaji driver, bayar pekerja kerja yang ramai. Jadi ini adalah pilihan yang tepat yang sepatutnya diambil oleh semua ladang-ladang sawit di Malaysia. Dengan pengalaman, pengetahuan dan ilmu yang kami ada, kami yakin kami akan berikan yang terbaik untuk anda. Kami percaya kami mampu berikan terbaik untuk semua pelanggan-pelanggan kami.